Assalamualaikum sahabat semua. Cuti sekolah ni ramai yang buat kenduri. Okey, sekarang mak ada jemputan makan tengah hari daripada jiran mak untuk majlis tahlil dan doa selamat. Okey, sekarang ni majlis baru bermula dengan bacaan Yasin dari sahabat-sahabat yang datang. Okey, semoga majlis diberkati dan dirahmati. Okey, sahabat-sahabat, esok pula ada juga jemputan daripada jiran mak juga, majlis berkatan ataupun sunat. Okey, sekarang kita nak menjamu selera dengan hidangan yang telah disediakan. Ini dia masak lemak terung. Kita ambil nasi, ambil dulu dengan udang. Okay, semua masing-masing jamu selera. Berbagai-bagai hidangan ada disediakan di sini. Okay, sekarang mana ambil hidangan? Nasi. Nasi minyak pun ada, nasi putih pun ada. Kenangan-kenangan kat dalam. Ini dia kawan mak juga. Ada kenangan. Ada kenangan, nanti tengok ya. Ni terung masak lemak. Terung masak lemak udang. Ni masak kurma. Ni kambing kurma. Kurma apa ni? Kurma kambing. Kurma kambing. Lepas tu ayam masak merah. Ayam masak. Lepas tu ada sambal udang. Sambal udang petai. Dan juga bermacam-macam juga udang. Ada bubur kacang hijau durian. Lepas tu ulam-ulaman. Ini yang paling sedap ulam. Ni apa nama lempoyang ke apa? Kacang kelisa. Apa namanya? Temu dan timun. Yang potong-potong ni. Temu. Ah, temu eh. Oh, sedap temu ni. Oi, sedapnya. Oh, itu yang tempoyak tu yang sambal belacan dan sambal tempoyak juga ada. Penambat selera. Ikan rebus. Tak ada tak sambal tak asam. Tak ada. Okey. Ini dia. Ini cukuplah. Ada yang semua tu. Kuih koci, tepung bungkus, kek, sate. Pak Nok makan lemang je ke Pak Nok? Ha? Makan lemang, lemang je. Makan lemang je. Okay. Air mais panas ada, teh tarik. Dan air sejuk. Airnya. Ini dia. Yang Rabin masak ni. Sasi. Ni lah orang yang masak ni. Ini dia. Adik daripada sebab rumah. Ini masak kampung. Okey, dan keluarga yang menolong. Ini buat kenangan tau. Pandai yang rakam. Buat kenangan. Dina kan ini memang juga rakam ni. Ha. Dia tahu dah. Dalam kuasa. Masuk dalam yuk dia. Ha. Apa ya? Cik Nong. Hai baru. Tak cumin ke kau? Ini semua jiran-jiran. Jiran-jiran semua ni. Sedap lauknya anak Abi dah. Ni ni bayam goreng. Aku tak pernah nampak. Ke apa tu? Pandang. Ke sima. Ke belang. Hijau apa hijau? Ada laulu. Ni keripik pisang. Ini tapai, tapai pulut. Semua ada. Itu tunjuk punya apa ni? Laksa. Laksa ada laksa. Mana Pak Yang yang laksa tadi? Kuih pun macam-macam kuih ada tadi. Bayam. Itu bayam, bayam. Makan Nadia. Sedap Nadia. Bayar. Bayar. Tengok bayar laksa. Tengok asaya. Tengok laksa-laksa. Oh, kena asaya bayar. Sedap ya bayar.
Takut Isnin puasa. Ha, ah, jemput jemput menjamu selera. Yang ni bubur kacang. Bubur kacang durian. Ha, ni nampak durian. Ha, bubur kacang durian. Ha, tu. Oh. Nak dengan lemang ke? Nak itu dengan lemang. Tangkap dengan lemang. Ha, maksudnya tu. Ha, ada lah. Dengan lemang, lemang tepung ya. Eh, makan macam itu tadi tu. Ha, mana? Itu tadi. Nak rasa lemang. Bubur durian. Benda kayu dia. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Dapat beras. Moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya ni Kak Dah. Sedekah beras. Dulu kan ingat kan? Nak meloleh. Dulu beh. Dilempah rezekinya. Bagi tarikh noh aku. Boy, boy. Ini dapat jumpa kawan-kawan lama ni. Balik ini jiran lama ni. Ini jiran lama kita ni. Cik Bayar jiran lama. Jiran lama. Jiran lama. Dah pindah. Hai. Video ni. Bukan gambar ni video. Ini jiran lama kita. Sekarang beras. Alhamdulillah. Apa ni bukan lebu? Bayam lebu. Kepik lebu. Kepik lebu. Kepik bayam tau. Cuba rasa. Oh, ni macam lipah dia. Sebaik dah habis. Dah rasa. Kepik bayam. Apa rasa ni? Tak sedap. Tak. Boleh lah buat nanti. Boleh buat. Boleh buat keripik bayam. Kalau ada bayam daun lebih-lebih tu boleh makan. Boleh goreng. Ada rempah. Ada rempah. Ada rempah. Ni sebelah sini je. Sebelah sana tak ada ambil gambar. Dah rasa dah nasi je. Ni Ellie sana belakang. Anu Cik Eli kita. Hei, kawan kita tu kat belakang. Jauh daripada radar dia. Sembang jauh sangat. Kita sekarang berada di rumah jemputan yang kedua, yang ini majlis bersunat ataupun berkatan. Nah, ini dia. Ah, budak yang nak disunatkan berbaju merah itu tengah menghadap hidangan. Ah, sekejap lagi akan disunatkan, lebih kurang 2-3 jam lagi. Ah, ini dia opah dia, opah Nah. Sedang melayan tetamu yang hadir menjamu selera. Hidangan yang sangat sedap-sedap semuanya. Sambil bersembang jumpa kawan-kawan lama. Ini dia kita. Ni berjumpa ni pun jiran lama juga, sedang menjamu selera. Alhamdulillah dapat jumpa di sini. Okey, teruskan menonton. Sekarang mari kita menjamu selera dengan hidangan yang dah sediakan. Daging masak hitam, dalca, gelato. Itu dia ramai yang sedang menjamu selera. Ini semua jiran tetangga dan keluarga terdekat. Merah. Okay. Ini dalca ayam masak merah. Sini dia disediakan juga rojak buah. Ni gelato. Ni rojak buah, sedap rojak buah dia. Bau dia pun sedap. Okey. Jom kita menjamu selera. Kita makan untuk hidangan tengah hari hari ini. Jom kita menjamu selera. Sekarang kita saksikan acara menyembur air pada budak yang nak sunat tu. Jom kita saksikan. Oh.
Nak mandi ke Nadia? Ha? Nak mandi apa? Ha, saya nak mandi. Mandi. Eh, dia melonolak ni. Hey! Tu bomba. Okey, inilah dia suasananya. Kita saksikan mereka bermain siram-siraman di air pancut untuk yang nak sunat. Okey, untuk dia mandikan air pancut bomba. Okey, semoga dipermudahkan urusan adik seorang untuk menjalani jadi orang bujang lepas ni. Tahniahlah jadi orang bujang buat adik. Okey, tengok tok dia sedang menarik tali tu, nak dipancutkan airnya. Seronok nampaknya masing-masing menyaksikan pancutan air. Mandi. Tapi sebab tak ada geng ni, adik ni tak ada geng. Kalau ada geng lagi seronok tu, ramai-ramai. Tu dia tengok. Sembur. Cuaca pula elok tengah panas-panas ni, tengah hari. Dapat pula kena air sejuk tu. Semua habis kena sembur di sini pun. Sejuk. Tu dia. Okeylah sahabat-sahabat, nampaknya inilah dia suasananya. Terima kasihlah buat semua sahabat-sahabat mana yang baru terjumpa channel Mak ni. Jangan lupa like, subscribe dan komen jika suka dengan video Mak ini. Okey sahabat-sahabat, kita mana yang sakit tu Mak doakan semoga sihat semuanya dan dilepaskan rezekinya. Okey sahabat-sahabat, sampai di sini dulu. Terima kasih kerana menonton. Okey, kita jumpa lagi nanti di lain video. Okey sahabat-sahabat, assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye. Dia ambil ya. Dia lagi datang lagi. Kejap. Kejap dia pergi rumah atuk dia. Atuk. Ambil. Ya, Kak Nak. Terima kasih, Kak Nak. Okeylah sahabat-sahabat. Sebelum tu, Mak mengucapkanlah selamat menyambut bulan Ramadan buat muslimin dan muslimat. Semoga dipermudahkan urusan dan kita berjumpa di bulan Ramadan nanti, insyaAllah dipanjangkan usia. Jadi sahabat-sahabat mana yang nak menyunatkan anak atau cucu, semoga dipermudahkan urusan dan cepat sembuh buat anak cucu yang bersunat. Okey sahabat-sahabat mana yang nak bertunang, selamat bertunang. Yang nak bernikah, selamat bernikah. Semoga silaturahim berterusan. Okeylah, nampaknya kita setakat ini dulu video Mak untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe. Mana yang dah subscribe, Mak ucapkan terima kasih. Okey.
Nanti kita jumpa lagi di lain video dengan yang lebih menarik lagi untuk sahabat-sahabat. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.